disambit manja deh nih orang. Bukan, pokoknya itu tolong yang namanya kolor hijau diusir dari rumah saya. Karena barang-barang saya banyak yang branded, mewah, ori, gak pakai KW. Berarti orang kaya dong. Yes. Sekarang kolor hijaunya ada di mana? Di rumah saya. Oke, berarti kita ke sana. Yuk. Si gelap. Zara. Rumah kita berantakan. Ini pasti ada maling nih. Mi, kita panggil Pak Hansip aja. Iya, tapi ntar dulu. Mami mau jadi Wonder Woman dulu. Kali aja malingnya langsung tercirik sama Mami. Ya udah, yuk. Ayo cepet. Gelap banget sini. Nyalain. Gini aja. Ayo Zara. Ayo. Gini, biar aman. Kamu di depan, Mami di belakang ya. Ayo cepet. Ayo, jangan takut dong. Kayak Mami nih, Mami berani. Ayo Mami ya. Takut, Mi. Ya, gak usah takut. Ada Mami di belakang, ya. Tunggu. Ini ribet deh. Takut, Mami, masalahnya mau ke kamar. Jangan-jangan malingnya ada di kamar. Takut, Mami. Aku di sini aja, ya, Mi. Yaudah deh. Kamu di sini, ya. Mami mau ke kamar. Malam-malam gini nggak ada, Bu. Duh. Adanya entar pagi-pagi, tapi itu juga di sini dihitung bijian, Bu. Budak, bukan bubur kacang ijo, tapi Bu Messi bilang dia ngelihat kolor ijo. Bukan begitu, Bu? Cakep, iya benar. Sebenarnya kita mau ngapain nangkap kolor ijo? Ya kolor ijonya diusir dari rumah saya. Soalnya udah ngambil semua barang-barang saya, Pak Hansip. Mungkin ibu tuh salah lihat. Bu, ya hari gini mana ada kolor hijau. Lah yang ada pasti ulek yang hijau-hijau gitu. Hijau-hijau juga kali, kolor hijau. Aduh, bukan. Ini mana ulek-ulek lagi semuanya. Ibu pengen pinjem ulekan nih. Pengen disambit manja deh nih orang. Bukan, pokoknya itu tolong yang namanya kolor hijau diusir dari rumah saya. Karena barang-barang saya banyak yang branded, mewah, ori, gak pakai KW. Berarti orang kaya dong. Yes. Sekarang kolor hijaunya ada di mana? Di rumah saya. Oke, berarti kita ke sana. Yuk. Hai, kolor hijaunya kan di sana.
Ya kan kolor hijaunya di sana. Berarti aku tuh larinya ke sana. Aku tuh mau kabur duluan. Ayo cepat yuk. Ih, kalau orang takut, larin pasti kabur. Yuk. Yuk. Ya, ini gimana sih? Enggak ada yang nolong kita, Tara. Takut kolor hijaunya gimana dong? Enggak berani pulang. Enggak berani. Gara-gara si Bejo nih. Ayo jadi ngerjain sendiri beresin ginian. Ampun, Dara, ampun, ampun. Malam ini kok sepi banget ya? Malam ini sepi banget ya? Merinding aku. Anak buah juga tumben-tumbenan. Cepet balik. Ya, beginilah jadi janda kayak sendirian mulu. Sampai-sampai beresin dagangan aja kagak ada yang nemenin. Nasib, nasib. Mau saya temenin? Suara apa? Pak RT, habis udah semua dah. Uang hasil dagangan saya ludes kagak tersisa. Simpenan saya juga habis, Pak RT. Saya kan janda. Susah-susah ngumpulin uang dari dagangan. Dibawa kabur begitu aja sama kolor hijau, noh. Ampun dah, habis sudah semuanya. Iya. Sabar, Bu, sabar. Ibu mah biasa aja cuma dagang warung. Kalau saya itu mas-mas bling-bling saya yang cantik semuanya juga diambil. Apalagi itu ada uang saya di bawah bed. Kasur maksudnya. Oh, kasur. Iya. Itu juga ambil dilenyap sama kolor hijau. Ya ampun. Padahal saya ini kan juga janda ya kan ya. Jadi gak ada uang yang ngasih. Terus siapa dong, gak ada papa? Aduh. Papi atau daddy? Papa, daddy, aduh. Ini kampung janda ya. Iya nih, banyak banget ya. Ya ibu-ibu ini mah ada yang masih ingat gak? Ciri-ciri pelakunya seperti apa? Waduh, pokoknya serem banget deh. Pokoknya itu udah kayak mukanya udah kayak binatang. Kagak ada ganteng-ganteng nih. Oh, saya ingat bulunya. Kok ingat bagian di bulunya doang? Bulunya. Bulu, mata, di mata, di mata. Mata. Di dada. Alis. Alis. Kakinya jembrong. Aduh. Udah gitu ya, mukanya jelek banget, serem. Nggak cantik. Apalagi itu hijau-hijau. Kolornya juga pakai hijau. Harusnya sih ada kembang-kembang ya. Aduh. Agak lucu ya, mantai. Tapi dia polos. Mungkin makanya disebut kolor hijau. Emang iya, pakai ngomong. Tapi sampai merhatiin ya warna kolornya ya. Iya. Tolong dong Pak RT. Ya. Tolong dong selamatkan nasib kita, apalagi aku yang nasib janda-janda ini. Kami kan kaum duafa. Iya, sudah. Tenang semuanya, harap berpikir jernih, tapi percayakan kepada saya dan juga aparat saya ini untuk bisa menangkap pelaku. Ya, saya akan kumpulkan datanya dulu dan juga kumpulkan semua janda. Maksudnya semua gimana, Pak RT? Semua bukti nanti akan saya kumpulkan dan akan nanti kita bawa semuanya ke tanah hukum. Ya. Oh, bukan ke KUA kan, Pak RT? Jangan dululah. Kewong. Ih, gatal. Saya sampai terperanjat, terperangah-ngangah. Itu sebenarnya kolor hijau dari mana asalnya ya? Oke. Gak ada yang tahu ya asalnya kolor hijau. Enggak ada yang tahu. Biarkan saya bercerita. Lama ya? Ntar dulu Pak RT, ini teh ceritanya kan panjang. Saya harus tarik napas heula tuh. Jadi. Tungguan heula. Oh ya belum. Jadi. Asal muasalnya kolor hijau. Zaman itu ada seorang anak muda yang sedang mencari pesugihan. Kemudian dia datang kepada orang pintar di sebuah perkampungan. Apa yang bisa saya lakukan, anak muda? Saya pengen cepat kaya, Mbah. Saya sudah putus asa, kerja banting tulang, tapi nggak ada hasilnya. Saya mau kaya, Mbah, biar bisa memiliki apa saja yang saya mau.
Itu soal mudah bagi Mbah. Tapi apakah kamu berani dengan segala resikonya? Saya siap, Mbah.